Dadah. Alright, bye. Thank you. Love you. Teman-teman, alhamdulillah ini udah hari kedua setelah aku dioperasi. Jadi aku mau cerita sedikit. Aku udah bisa ke toilet sendiri, terus aku juga udah bisa jalan-jalan sendiri, teman-teman, tanpa asisten. Jadi aku ngomongnya pelan-pelan karena ini di rumah sakit. Sakitnya masih setelah operasi, cuman aku dikasih morfin, teman-teman, dikasih narkoba, tapi narkobanya itu sesuai dengan ini dokter ya, apa namanya tuh, resep dokter, dan juga dengan aturan yang sesuai, teman-teman. Jadi morfin itu mantap, teman-teman. Aku juga udah lepas infus, alhamdulillah recovery-nya cepat. Kemarin aku udah ngobrol sama dokter. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Operasinya juga berjalan amat sangat lancar. Alhamdulillah, terima kasih atas doa dan dukungannya, teman-teman. Apa lagi ya? Jadi aku punya cerita lucu, teman-teman. Kemarin itu kan setelah dioperasi aku dibawa ke ruang kayak recovery gitu kan. Nah, aku tuh dibangun-bangunin gitu, teman-teman, sama suster, sama dokter, ditepuk-tepuk pipinya gitu loh. Aninda, Aninda gitu tuh. Kamu dengar aku? Aninda, coba untuk buka mata. Pas aku tuh udah coba untuk buka mata, teman-teman, tapi buka mata sedikit, tutup lagi, buka mata sedikit, tutup. Akhirnya aku tidur kan. Nah, tapi aku masih bisa ngedengar suara orang yang manggil nama aku, tapi aku matanya tuh gak bisa buka, tapi aku bisa dengar gitu loh. Nah, akhirnya dibiarkanlah aku tidur lagi sampai aku buka mata sendiri, teman-teman. Nah, pas aku buka mata itu, aku ditanya sama salah satu susternya, dari 1 sampai dengan 10 berapa tingkat nyeri yang dirasakan. Terus aku bilang 7 dari 10. Akhirnya sama susternya itu aku dikasih morfin, teman-teman, dikasih narkoba, dikasih morfin, tapi dalam tanda kutip sesuai dengan resep dokter ya, dan untuk pengobatan, untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, mungkin karena itu pertama kali aku pakai morfin, teman-teman ya, jadi pas setelah dikasih morfin itu
menurut cerita susternya, aku tuh langsung kayak gak sadar gitu, langsung marah-marah gitu sama susternya, sama dokternya. Aku bilang kayak gini, kalau misalnya aku lagi tidur, jangan aku dibangun-bangunin ya. Aku bilang kayak gitu, jangan dibangun, tapi dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya aku tidur, jangan dibangun-bangunin ya, karena tidur itu adalah hobi aku. Jadi biarkan aku tidur. Aku marah-marah gitu katanya sama mereka. Tapi aku gak sadar, teman-teman. Aku pas aku dikasih tahu kayak gitu, aku langsung malu kan, aku langsung minta maaf. Dia bilang gak apa-apa, itu efek bius sama efek morfinnya kan masih bercampur baur di tubuhku. Jadi sempet-sempetnya aku marah-marah sama mereka untuk jangan dibangun kalau aku lagi tidur gitu. Karena aku kan memang hobinya rebahan, teman-teman. Nah terus tadi malam itu aku sempat drop, teman-teman ya. Aku tuh ke kamar mandi sendiri tadi malam tuh ya. Sekitar jam berapa ya? Nggak terlalu malam, jam 9-an gitu. Aku ke kamar mandi sendiri. Nah terus pas di kamar mandi itu, aku tiba-tiba langsung kayak di pusing kepalaku, teman-teman. Kayak pusing kepala, terus kayak mau muntah, mau jatuh. Akhirnya aku pencet bel, karena di kamar mandi kan ada bel. Ini kita di sini juga ada bel, teman-teman. Nih. Jadi kalau misalnya kita perlu suster, kita pencet bel aja, nanti mereka akan datang. Nah, di kamar mandi itu kan ada bel, aku pencet bel. Setelah aku pencet bel kayak gitu, aku enggak bisa jalan. Kayak ada yang datang. Aku enggak bisa jalan karena lemes kan. Nah, akhirnya dibawain kursi roda sama mereka, dibopong lah aku kembali ke tempat tidur. Setelah dicek ternyata darah rendah, teman-teman. 79 darahku, teman-teman. Akhirnya semua panik kan, semua ngomong, "Aninda, Aninda, darahnya rendah." Pokoknya kayak gitu. Dipakein infus, disuntik ini, disuntik itu, pokoknya dikasih obat mungkin untuk menstabilkan kondisi aku, teman-teman. Aku udah ya ampun, udah lemas gitu. Tapi teman-teman, pas udah rebahan tuh biasa aja gitu. Jadi kalau misalnya bangun jalan kemudian duduk lagi itu pusing. Tapi setelah itu malamnya sudah berangsur membaik, teman-teman. Pengen kentut. Sorry. Aku terus-terusan kentut. Nah, aku tuh semalam enggak bisa tidur karena kan diinfus. Jadi tuh teman-teman, 2 jam sekali, 1 jam sekali aku tuh kencing. Sekarang udah ganti baju dan udah mau pulang, sebentar lagi pulang ke rumah. Alhamdulillah, nanti udah sampai rumah aku akan bercerita tentang kronologisnya bagaimana ya, teman-teman, karena di rumah sakit nggak bisa terlalu keras berbicara karena namanya juga rumah sakit. Jadi aku udah nggak sabar, udah pengen mandi, pengen makan masakan rumah. Simon udah nyiapin semuanya, jadi nanti Simon yang akan jemput. Nggak sabar, teman-teman, pengen ketemu Simon, pengen bobo bareng Simon lagi. Kasian dia ditinggal sendirian. You miss home? Yes, every day. Yeah, I bet it's beautiful over there, is it? Yeah. Somebody. Yeah, thank you, darling. Alright. Thank you, sweetheart. Thank you, darling. Simon nyiapin makanan buat aku baru aja pulang, alhamdulillah. How you feeling without me last night? That's bad. Dasar, tadi dia jemput, guys. I saw you in hospital. You look fine, darling. So, nothing to worry about. Okay, darling. Thank you. And, yeah, here we are. Thank you, sweetheart. Home is your home.
Teman-teman, aku udah di rumah. Jadi si Simon lagi motongin buah buat aku. Terus juga dia lagi bikinin makanan lagi ke bawah. Soalnya aku, teman-teman, kata Simon, mungkin karena aku gak terbiasa dengan obat-obatan ya. Jadinya aku kalau misalnya jalan itu dari sini ke kamar mandi padahal deket banget, atau berdiri atau gerak terlalu banyak, itu aku tuh agak sesak napas gitu loh. Terus kata Simon, ya mungkin karena kamu, kan aku gak terbiasa dengan morfin yang kayak gitu-gitu, painkiller gitu tuh gak terbiasa. Aku, teman-teman, paracetamol juga jarang aku konsumsi. Jadi nafasku tuh pendek-pendek. Sekarang aku coba untuk duduk dulu. Nanti pun tidur aku coba untuk tidurnya tidak terlalu rendah. Karena napasnya tuh masih pendek-pendek, teman-teman. Tapi alhamdulillah, ini kok gelap banget ya. Alhamdulillah udah di rumah. Tadi aku udah tidur. Tidur udah 6 jam. Ini kebangun karena haus dan harus minum obat painkiller biar gak sakit. Biar gak kerasa sakit, karena aku udah ngerasa sakit lagi. Jadi disuruh bangun untuk minum. Aku kentut-kentut terus. Disuruh minum air putih yang banyak. Dan si Simon datang. Dia jadi... Thank you, sweetheart. There you go. The best carer in the world. Thank you, sweetheart. There you go. Croissant. Croissant. Buah, croissant. Come to bed soon. Ya, Simon mau tidur cepat dengan aku. Jadi nafasku masih sedikit-sedikit, teman-teman. Si Simon juga tadi udah masak nasi. Dia yang look after me lah. Ya ini baru hari kedua ya. Aku baru operasi kemarin dan ini hari keduanya. Doain teman-temannya biar pemulihannya cepat. Aku mau minum obat dulu, terus makan, terus mau menyuntikan diri dengan obat, dengan suntikan. Besok aku liatin deh, karena aku masih lemas banget, teman-teman.